Persib Bandung sukses keluar sebagai juara Piala Presiden 2015. Tim Maung Bandung berhasil mengalahkan Sriwijaya FC 2-0 pada laga final yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Persib Bandung tampil impresif sejak babak pertama berlangsung. Laga baru berjalan 6 menit, anak asuh Jajang Nurjaman, Ahmad Jufrianto sukses mengubah kedudukan lewat tendangan bebas yang gagal dibendung kiper Sriwijaya FC Dian Agus. Tertinggal 1-0, Sriwijaya mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun sayang, kokohnya lini belakang Persib tak mampu ditembus Patrick Wanggai dan kawan-kawan. Jelang turun minum babak pertama, Persib kembali menggandakan kedudukan. Makan Konate sukses melesatkan tendangan keras terarah. Skor 2-0 untuk keunggulan Persib. Memasuki paruh kedua, Laskar Wong Kito mencoba menguasai pertandingan. Namun sayang, hingga babak kedua usai, skor 2-0 bertahan untuk keunggulan Persib. Atas hasil tersebut, Persib Bandung keluar sebagai juara Piala Presiden 2015. Rezar Aditya, Budi Manurung, Berita 1 Jakarta.